Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Kominfo, saat ini saya sedang berada di Villa Bapak Gubernur Gorontalo Rusli Habibi yang berlokasi di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo. Di tempat ini terdapat 4 villa yang menyerupai rumah adat tradisional yang sering digunakan Bapak Gubernur beserta keluarga untuk istirahat di akhir pekan. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi meninjau sekaligus mencanangkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro atau PPKM di Kabupaten Pohuwato, salah satunya di Kecamatan Paguat, yang mulai berlaku pada Selasa 1 Juni 2021. Pencanangan PPKM ditandai dengan bunyi sirene ambulans sebagai tanda Gorontalo siap melaksanakan PPKM. Gubernur Gorontalo mencanangkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro di wilayah Kabupaten Pohuwato. Rusli menyebutkan PPKM skala mikro di Provinsi Gorontalo dilaksanakan atas perintah langsung Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri. PPKM ini akan membatasi kegiatan masyarakat dari tingkat RT RW dan desa. Rusli mencontohkan kegiatan yang akan ditekan adalah kegiatan perkantoran, keagamaan ataupun kegiatan sosial. Kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Jadi tidak boleh berkumpul. Sekarang saya lihat orang meninggal yang melihat banyak, Pak Bupati nggak prokes, nggak pakai masker, nggak jaga jarak, juga berkerumun. Begitu juga pesta sunatan, nikahan, sudah seperti kita ini tidak ada corona. Corona ini sangat bahaya. Di Kabupaten Pohuwato sendiri sudah dibentuk 30 posko PPKM Mikro yang tersebar di 101 desa dan 3 kelurahan. Di tiap posko disediakan peralatan tes COVID-19, masker, dan obat-obatan. PPKM skala mikro di Gorontalo akan diberlakukan selama 14 hari ke depan, mulai tanggal 1 Juni hingga 14 Juni mendatang. Selain meninjau pelaksanaan PPKM Mikro, Gubernur juga meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk lansia di Kecamatan Paguat. Mitra Kominfo, di tempat ini menawarkan pemandangan pantai Bolihutuo yang indah dengan hamparan pasir putih yang halus sehingga menambah daya tarik dari villa ini. Thank you.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengecek kualitas beras bantuan yang dibagikan kepada warga melalui program Bakti Sosial NKRI Peduli yang digelar di Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bualemo pada Rabu 2 Juni 2021. Hal itu untuk memastikan beras yang dibagikan secara gratis kualitasnya sama dengan beras yang ia konsumsi sehari-hari. Kepedulian Gubernur Rusli terhadap rakyatnya rupanya tidak cukup dengan memberikan bantuan pangan bersubsidi secara gratis. Kualitas beras dan bahan pokok yang diberi juga selalu diperiksa dan dipastikan berkualitas baik. Baksos NKRI Peduli di Kecamatan Dulupi menyasar 1.290 kelompok penerima manfaat yang tersebar di 8 desa. Paket yang disubsidi oleh Basnas Provinsi Gorontalo itu berisi 10 kg beras, minyak goreng 1 kg, gula 1 kg, telur 10 butir, dan ikan segar 1 kg. Ya Mitra Kominfo, tidak jauh dari vila Bapak Gubernur tadi juga terdapat salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Bualemo. Destinasi ini bernama Cabana Resort yang juga menyediakan beberapa fasilitas seperti tempat penginapan dan tempat makan yang sangat direkomendasikan untuk Anda berkumpul dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Setelah sukses menggelar sensus penduduk 2020, tahun ini Badan Pusat Statistik kembali menggelar sensus penduduk 2020 lanjutan. Hal ini dipastikan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial Republik Indonesia Ateng Hartono saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada Kamis 3 Juni 2021 di Rujap Gubernur. Ateng Hartono menjelaskan sensus penduduk lanjutan 2021 adalah lanjutan sensus penduduk 2020, di mana dalam kegiatan tersebut tidak menggunakan kuesioner, sehingga petugas tidak harus mendatangi rumah warga atau door-to-door. Melainkan diringkas dengan menggunakan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kehadiran Ateng Hartono di Gorontalo sendiri selain ikut mempromosikan pelaksanaan sensus penduduk 2020 lanjutan, juga untuk memperkenalkan Kepala BPS Provinsi Gorontalo yang baru, Muhammad Muhanif, kepada Gubernur Rusli. Menurutnya hal ini perlu dilakukan, mengingat koordinasi antara pemerintah dengan BPS menjadi hal yang begitu penting. Hasil sensus penduduk 2020 dibandingkan dengan sensus penduduk 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 131.517 jiwa atau rata-rata sebanyak 13.152 jiwa setiap tahun. Gubernur Gorontalo menghimbau kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk menerima kedatangan petugas sensus sampel long form SP2020 pada bulan Agustus sampai dengan September 2021 dengan tetap menjaga jarak atau mematuhi prokes yang ada. Sensus penduduk merupakan upaya bersama untuk mewujudkan satu data, satu datang kependudukan Indonesia. Data sensus penduduk sangat diperlukan untuk keterukuran dan evaluasi kemampuan. Tunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia dengan menjawab pertanyaan yang jujur dan benar. Mari bersama mencatat Gorontalo, mencatat Indonesia yang terdunia. InsyaAllah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di Cabana Resort ini juga tersedia spot foto yang Instagramable. Jadi selain menyediakan tempat makan, penginapan, Anda juga bisa mengunggah foto-foto favorit di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyosialisasikan program Digital Talent Scholarship di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo yang digelar di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo pada Rabu 2 Juni 2021. Sosialisasi dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo Hari Budiarto pada sosialisasi itu menjelaskan bahwa DTS merupakan salah satu program unggulan Kemkominfo dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang bertalenta digital. Dikatakannya program DTS diarahkan bagi aparatur pegawai negeri sipil, lulusan sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi, serta masyarakat umum mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga ibu rumah tangga. Target kami di tahun 2021, kita diminta untuk melatih sebanyak 100 ribu masyarakat Indonesia. Target yang harus dicapai adalah 600 ribu per tahun. Di tahun ini kita bisa 100 ribu sesuai anggaran. Dan kita terus tingkatkan di tahun 2024 kita akan mencapai 600 ribu. Hari menambahkan berdasarkan hasil analisis selama 3 tahun pelaksanaan DTS yang dimulai sejak tahun 2018, jumlah peserta untuk wilayah Indonesia Timur sangat sedikit. Oleh karena itu pihaknya mengintensifkan kegiatan sosialisasi yang menyasar Indonesia bagian timur yang dimulai dari Gorontalo, selanjutnya ke Maluku dan Papua, serta beberapa wilayah lainnya. Nah, sangat sedikit ini bisa bermacam-macam faktor. Yang pertama mungkin akses, karena kita menggunakan online, maka akses infrastruktur ini mungkin kurang bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin masyarakat di sini juga nggak ngerti, kurang sosialisasi dan sebagainya. Ya, kita memang agak jauh untuk kita melakukan sosialisasi. Makanya saya langsung ke sini untuk ketemu Bapak Wakil Gubernur sama Kepala Dinas. Ini dalam rangka untuk sosialisasi. Jadi supaya tahu betul apa kegiatan ini dan kita bisa harapkan tindak lanjutnya dengan kerjasama kita sebanyak mungkin untuk bisa menyasar kepada Indonesia bagian timur. Ya Mitra Kominfo, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program dan semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menghadiri sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan musyawarah besar keempat Ikatan Keluarga Alumni SMPPN 56 atau SMA Negeri 3 Gorontalo di Hotel Aston Gorontalo pada Sabtu 29 Mei 2021. Idris mengatakan IKA merupakan wadah untuk memupuk kesatuan dan persatuan, bukan tempat dengan tujuan pribadi semata dan memberikan pengabdian. Dengan mengangkat tema menata organisasi, menata kemitraan, diharapkan IKA SMPPN 56 atau SMA Negeri 3 Gorontalo dapat membangun kemitraan bersama pemerintah Gorontalo dalam membangun daerah. Memang satu organisasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua itu tidak sangat tergantung pada orang per orang. Organisasi itu adalah wadah untuk memupuk persatuan dan kesatuan dan juga wadah kekompakan di antara kita. Untuk apa? Untuk melaksanakan semua program yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Syamsu Kamar Badu sebagai Ketua IKA SMPPN 56 atau SMA Negeri 3 Gorontalo dalam sambutannya menjelaskan bahwa IKA menjadi tempat pengabdian dan latihan untuk menempa para pemimpin masa depan. Mantan Rektor Universitas Negeri Gorontalo itu juga berharap agar alumni dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah, masyarakat, sekolah, utamanya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bagi saya, organisasi IKA itu adalah kawal campak di muka. Organisasi IKA ini bisa menjadi tempat latihan untuk menempa para pemimpin masa depan. Terima kasih.